Jadi guys, di video kali ini aku akan hunting gelombang, tapi aku gak sendirian guys, karena aku akan bareng sama Adit dan juga Haikal. Gak cuma sekedar hunting, nanti juga kita akan melombakan gelombang kita guys. Kita akan lihat kira-kira gelombang mana yang paling cepat. Pokoknya ini bakal seru banget karena ada challenge di konten kali ini guys. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepat lagi 2 juta subscribersnya. Kalau sudah subscribe, langsung aja kita cari gelombangnya dan nanti kita akan lombain gelombang-gelombang kita guys. Let's go. Oke guys, kita lagi di pasar di lebih panjang guys ya, dan sekarang kita mau cari kelomang seperti kayak kemarin guys, dan kelomang yang kita beli kemarin di sini tuh lumayan awet, bahkan awet semua guys, nggak ada yang mati. Kalian kita juga mau cari cangkang kelomang juga tuh di situ. Haikal lagi nyari cangkang kelomang karena kelomang kita udah mulai kesempitan guys. Selain itu aku juga mau bikin challenge gitu deh, nanti aku ngambil 3, Adit ngambil 3, Haikal ngambil 3, ntar sama kita akan dilombain di rumah guys, dan tracknya itu udah kita siapin di rumah ya. Pertama kita mau coba cari dulu sih cangkang-cangkang nggak sih, ada nggak Kal cangkang yang oke Kal? Ini btw lumayan ada suara-suara dangdut-dangdut guys ya, mohon maaf ya guys ya, cuman ya semoga tidak begitu kelihatan ya warna apa suara dangdutnya ya. Ada nggak Kal? Cukup lah gedenya. Ya itu gede tau segitu. Gede ya? Iya, aku tuh udah beli online sebenarnya, cuman tau nggak sih nyampenya ke tempat praktek cuy. Ada berapa sih? 8 ya? Ya nggak apa-apa, lebihin aja nggak apa-apa. Yang penting agak gede gitu loh. Gede. Kayak gini-gini nih. Oh, tapi ini udah pecah ya ini mah ya. Biarkan nanti biar Haikal yang mencari guys ya. Di situ juga ada tuh untuk si kelomang-kelomangnya. Jadi kita akan mencoba buat mencari kelomang-kelomangnya kayak gitu deh. Seorang tiga deh. Kalau nggak pertama sambil Haikal nungguin, aku dulu deh. Ibu izin ya bu ya. Aku ingin mencari kelomangnya guys ya. Ini sudah lebih enak dan lebih rapi guys ya terlihatnya. Jadi kita lebih gampang untuk mencarinya guys. Aku akan mencari 3 kelomang. Jadi nanti itu 3 tuh nggak 3-3 langsung dilombain. Aku mau nombain satu-satu aja. Tapi nanti ada kalau misalnya mana nggak puas nih sama performance yang pertama, bisa itu apa ganti gitu kelomangnya nanti kayak gitu sih. Mana ya guys, kita harus mencari kelomang terbaik, tapi ukurannya kurang lebih harus sama ya bro ya, yang agak gede ya guys. Kita harus mencari kelomang yang performanya bagus guys ya, kudusnya lagi gerak-gerak ya. Nah ini kayaknya ini guys, nah ini kayaknya dapat nih kita nih guys, ini punya aku ya. Semuanya dipisahin guys, ini satu, ini bagus nih cangkangnya bagus, tapi kelomangnya nggak tahu guys karena ini kan kita mau lomba ya. Kita akan mencari lagi guys ya, yang terlihat sedang bergerak. Ah ini dia guys. Oh ini kayak terlalu kecil kelomangnya, agak susah deh soalnya ini dicampur jiwa kompetitif gitu. Nah ini guys, nah udah dapet 2, tapi mirip-mirip lagi deh, tetap ada bedanya lah ya, nanti sama kita dicari bedanya guys, karena ini kayaknya dari tempat yang sama dan di sana juga kebanyakan kelomangnya macam-macam seperti itu guys. Nah ini guys, 3 guys, sama lagi deh tiga-tiganya deh, mirip-mirip guys ya, semoga nanti dia bisa dipindahin cangkangnya ya. Eh bentar, aku mau ganti guys. Nah ganti guys, ganti sama gini nih, ini kayaknya dia lebih aktif guys. Nah sip, oke. Ini untuk kelomang yang aku, ada 3 kelomang ya guys ya. Next kelomang yang Adit dan juga yang Haikal guys. Guys, sekarang giliran Haikal yang mencari ya. Sokal, cari Kak. Bebas, 3-3 kali nih yang aku udah ditaruh di sini. Nanti kita lombain. Ukurannya bebas. Apa? Ukurannya ya sebenarnya mirip-mirip sih, tapi jangan kecil-kecil banget, Kak. Yang agak gede lah. Wah, kayak kelomang aku menang sih, guys. Aku taruh di sini nih, dia udah mulai kayak bergerak-bergerak. Bentar ya. Kita lagi jadi kelomang mania nih, kalau kebanyakan banget kelomang di rumah pasti sama kita dibikin kandangnya gede sih. Ayo Kak, nggak apa-apa Kak, nggak usah buru-buru Kak, yang penting pas dan nanti kan buat dilombain Kak. Iya. Yang penting bisa ada bau-bau juara gitu loh. Nggak apa-apa, jadi gini. Nggak apa-apa, serem aneh. 3 ya. Dit, kalau misalnya tiba-tiba nemu juga, langsung ambil aja Dit. Nggak apa-apa, kita cari dulu guys. Sekarang di bagian-bagian sini juga banyak. Cuman ya, kalau aku sendiri sih tadi nyarinya yang terlihat dia tuh keluar dari cangkangnya Kak. Soalnya kalau yang dia diem di cangkangnya baru-baru menang lomba ya, dia bertanding pun tidak mau guys ya. Tapi mirip-mirip sih ya, kayaknya dari keong yang sama deh. Oh guys, gak apa-apa Kak, tadi juga orang kayak gitu Kak. Ini nyari ada yang turbonya. Nah, yang turbo gimana maksudnya? Gatsel. Masa? Yang kayak gimana itu? Gak tau juga sih ya. Soalnya di sini tuh ada beberapa jenis kelomang, beda-beda gitu loh. Ada yang warna ungu, ada yang warna putih, kayak gitu loh. Ada yang warna merah guys. Kalau misalnya teman-teman beruntung dapet yang warna merah tuh, yang strawberry-strawberry gitu. Nah udah ini aja lah. Udah, 3. Oke guys, jadi inilah yang Haikal pilih ya guys ya. Nanti, iya sih ini kayaknya bergerak sih dia. Ada bau-bau kemenangan gak kira-kira nih Kak? Ada. Oke okay, sekarang mau dipasang turbo. Oke okay, next sekarang giliran Adit guys ya. Yang Haikal kita simpan dulu guys. Mana jalan apa?
kolom paling cepat lari. Ya curang. Kok dia searching dulu kok lama sih? Cuma enggak ada. Dia malah cari-cari dulu curang. Tapi enggak ada juga infonya, Dit. Enggak ada. Ya udah sok, Dit, enggak apa-apa. Sok kalau enggak mana di tempat orang deh. Nah, sini sini sok. Boleh lah, sok. Dicahayain sama Haikal deh. Pas enggak? Guys, aman aman udah oke. Okay. Nih guys ya, Adit akan mencari dari tempat-tempat kolam. Tadi kata ibunya tuh ada kelomang yang lagi dibersihinnya kali ya? Ada, iya. Ada, karena baru datang kayaknya. Ini cepet banget laku soalnya. Wah, ini pakai teknik jigong ya. Tetep. Wah, oh, sih, Adit. Pakai teknik jigong guys ya, lah, Adit ya. Waduh, langsung terjungkal itu tadi. Nih guys, taruh di sini ya. Gak apa-apa, ditaruh aja dulu. Nanti kalau misalnya mau diganti, diganti. Apakah Adit dapat menemukan kelomang terbaik ya guys ya, yang dia inginkan ya. Kalau misalnya mana tiba-tiba ada yang mau diganti juga kal, nggak apa-apa kal. Tiba-tiba, wah ini bagus kayaknya, nggak apa-apa. Sebelum kita bayar, kita masih bisa mengganti kelomang-kelomang ini guys. Cepet mana ya, mana mau, oh tekniknya dia adalah teknik mengambil semua dan menyortirnya belakangan guys ya. Ini dia ukurannya benar-benar ini banget sih, beraneka ragam. Sebenarnya sih mereka nggak saling makan sih guys ya, sejauh ini sih aman-aman aja. Cuman kalau misalnya ada yang ukurannya gede, ada yang ukuran kecil, takutnya yang kecil kalau kita peliharanya di satu tempat, takutnya yang kecil aku nggak kebagian makan aja sih. Wow, dikabur nih Dit. Ini ada di sebelah sini guys, ini adalah kelomang-kelomangnya. Segera apa Dit? Itu udah fix tuh. Udah fix. Eliminasi. Oke guys, ini ya masih melihat-lihat ya. Wah kacau 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 guys. Kacau. Kita jauh-jauh kemarin tuh beli cangkang di daerah Boyolali apa di mana gitu ya, jauh-jauh temen nunggu 3-4 hari nyampe kan tempat praktek aku adalah di sini juga ada ya. Soalnya aku cek tuh guys ya di sini tuh aku kira tuh jual cangkang warna-warni kan, aku nggak mau tuh. Aku bingung banget nih antara 5 ini. Jalan juara semua nih Dit. Terahnya bagus nih kira-kira nih. Biasanya sih yang ukuran gede, dia kan pasti kalau gede kan dia melangkahnya lebih jauh gitu loh. Wah, tapi ini jadi semua guys, kayaknya guys tinggal dipilih saja nih. Kira-kira yang mana yang paling cocok dan bisa dilombakan guys ya. Coba yang paling duluan. Coba yang terakhir di eliminasi, terlalu. Oke. Paling terakhir eliminasi. Oke. Paling terakhir guys ya. Kita kocok-kocok dulu. Yang paling terakhir dikocok-kocok sama Adit, yang paling terakhir dia eliminasi. Oke, okay. Satu lagi yang mana? Nah, eliminasi tuh Dit. lagi guys, ini dia sortirnya paling bagus guys, cek guys ya. Ini bertiga. Oke, dapat yang ini, coba kasih lihat Dit. Oke guys, jadi ini dia yang Adit dapatkan guys. Sekarang kita tinggal bayar dulu dan kita pulang ke rumah. Sebenarnya tracknya udah kita siapin, kita bakal videoin lagi kalau misalnya mau udah sampai rumah guys ya. Semoga nih ya, yang aku yang menang guys. Kita juga akan mengambil rumah-rumahannya guys ya. Ini mah sebenarnya buat kita bawa aja sih, biar nggak ketukar. Aku ambil yang warna oranye guys. Kal yang mana Kal? Nih, itu yang Haikal itu. Ini yang Haikal ya? Oh ini, oh dia deh, ini mah yang Haikal guys. Ini mah yang Haikal guys, yang orang mana? Ini. Oh iya, maaf ya. Aku kayaknya bagusan yang Haikal deh, kayaknya kita ambil aja. Itu yaudah, ini yang Haikal nih aku deh. Ini rumah-rumahan aku guys. Udah kita samain aja rumah-rumahan yang kayak gini lah. Ada gak yang warnanya lain buat si Adit, warna biru gitu? Orang yang ini aja. Mana? Yang bulat aja tuh. Yang bulat? Ah, ada bunga-bunganya kak, Dit, jadi sempit dia. Udah samain aja lah. Udah sama nanti yang hijau ini dah. Beda Dit nih. Orang mah si hijaunya kayak woodpecker tuh. Mana emang enggak. Enggak akan ketuker ya dah nih. Taruh deh. Sip. Oke guys, sekarang kita bayar dulu ya guys ya. Ini punya aku nih yang kayak ini. Punya Adit sama punya Haikal. Biar gak ketuker guys. Oke guys, jadi kita udah sampai rumah. Dan ini dia tracknya yang udah kita bikin ya guys. Ini kebetulan udah mau hujan. Jadi kita seperti harus menyelesaikan secepatnya guys. Nah nanti konsepnya gini bro. Kita taruh si kelomangan di tengah. Terus kita tutup kayak gini. Terus kita buka. Nanti siapa yang keluar dari garis ini, finish, pokoknya mah, itu menang. Oh, iya, kayak gitu. Boleh deh, Dit, sini Dit. Ada Faisal juga. Faisal minta tolong rekamin dulu, Sal. Karena dia tadi tidak ikut ya, guys, ya. Jadi tidak ikut untuk mencari kelomang. Boleh, sini dulu deh. Oke, guys, kita bakal lombain. Gini aja deh, ini kan ada tiga. Jadi tiga-tiganya harus ikut deh. Yang bawa pertama siapa dulu nih, mau ikut nih. Boleh. Oke, guys. Ini nggak ada duitan ya, guys, ya. Jadi bukan hadu ayam atau hadu judi. Enggak, guys, ya. Ini, ya. Mana nih, yang mau dikeluarin duluan nih? Ini, guys.
kurang yang ini ya. Tuh. Aduh, gimana lagi ngebedainnya mirip-mirip lagi? Beda-beda. Oh enggak guys, aku warnanya hitam guys. Nih, ini yang punya aku ya. Ini aku warnanya ada hitam-hitamnya kayak hijau, gitu. Hijau kuning loh. Ini coklat. Ini coklat. Itu hijau ya. Hijau. Kayaknya aku apalin punya masing-masing ya. Oke, kita akan taruh di tengah sini guys. Yo, kita akan buka. Yang itu udah kebuka sendiri lagi dia. Tidak apa. Kita akan hitung ya guys ya. Siapa yang dulu sampai finish akan menang. 1, 2, 3. Ah, kenapa yang orang mikir lah? Kenapa yang aku diem guys? Enggak, aduh. Yang aku. Itu yang mana kak? Oh, yang aku. Oh, ini. Oh, yang ini ya. Guys, menang. Orang menang guys. Enggak. Menang, aku udah menang. Oke guys, yang pertama aku menang, yang kedua Adit menang, dan yang ketiga Haikal yang menang guys ya. Nah, itu beneran Haikal, bentar. Aku malah jadi bingung sendiri guys, bener gak sih? Bener ya? Oh iya guys, ini punya aku guys. Gila, ya kan kata orang juga kan, juara mah udah tahu bro siapa sebenarnya. Sombong amat. Babak pertama aku yang menang ternyata ya guys ya. Ih, seru juga ya. Oke deh, babak kedua deh, terserah sih kalau misalnya, tapi jangan deh, jangan ngeluarin yang sama deh, biar seru gimana? Iya. Jangan ngeluarin yang sama, biar seru. Jadi babak pertama tadi aku udah menang guys, pakai kelobang yang ini ternyata ya. Seru juga ya ternyata ya, ini babak kedua nih. Jangan yang sama. Oh ini beda lagi. Ini saya pasti menang guys. Saya udah didoain. Udah didoain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, adu doa sama orang ya. Udah guys. Kayaknya kita menang sih. Sebelum ini guys, ini saya akan memasukkan arwah dulu. Arwah apa? Akan masukin arwah apa? Mana yang mau masukin apa? Mau nggak? Arwah kumang. Oh roket. Oke. So kata dihain dulu tuh. Wah, dah. Guys, jadi takut aku. Ini pakai jurus apa nih, Dit? Wah, aku ada yang kabur kelomangnya, guys. Itu pakai jurus apa yang mana, Dit? Iya. Bayangan. Oke, guys, kita akan coba ya buat masukin ya, guys. Kita masukin semuanya. Ini punya aku ya. Ini punya Adit. Punya Adit gampang sih. Yang punya Haikal agak cerah. Yang aku juga yang itu. Oke, 1, 2, 3. Kita buka, guys. Kok pada bengong-bengong semua ini ya? Apa ini? Lambat. Kayak sepo. Ah, ini kayak, guys, yang Haikal. Yang Haikal. Guys, yang Haikal. Ayo, kenapa yang aku diem ya? Ya, guys. Kok yang aku diem sih? Yang ada sih. Ini gimana sih? Kok yang aku diem sih? Ya, kalah guys. Ya, siapakah yang akan duluan guys? Ih, Haikal nggak nyentuh garis. Haikal nggak nyentuh. Tapi ya, Haikal menang. Kok yang aku diem dong sih? Ya, baru nge dia guys. Kemana itu bocah? Lah, hilang. Ya ampun, ya guys. Ternyata yang Haikal yang menang guys. Oh bener kan, berarti pakai jurus mana ya kak? Soalnya mati berarti. Oke, berarti tadi kan Haikal kalah. Sekarang Haikal yang menang pertama. Adit selalu kedua dari tadi. Ya. Oke deh, kita sekarang penentuan ya guys. Sebenernya sih di akhir sih aku mau ngeluarin semuanya sih. Mau ngeluarin semuanya, nanti siapa yang menang gitu. Kita harus inget-inget ya guys. Karena aku mau ngeluarin satu lagi nih guys. Tuh, warna sama warna gerahnya. Saruanya, mirip ya? Oh ini nih, yang ini beda nih. Tuh. Tapi beda kayaknya dalamnya. Ah enggak, dalamnya beda, warna ungu pisan. Oh, ya, aku ungu guys. Tuh, yang Haikal gimana tuh? Ini ada belahannya. Oh, ada belahannya. Gampang. Adit juga. Kayak udah tua gitu. Udah tua. Yang Adit mah putih guys dalamnya tuh kayak gitu, coklat hitam deng. Tuh, dalamnya beda. Oke deh, kita sekarang akan coba ya guys ya untuk memasukkan yang ini guys ya. Jangan dong. Terus. Ya. Kalau enggak sekarang kita agak susah jadi diginiin, bro. Agak susah, Dit. Sekarang, Dit. Diginiin, Dit. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Kita akan mulai, guys, ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Okay. Yang Adit keluar. Yang Adit keluar dulu. Yang Haikal, guys. Kok yang aku jadi diem, ya? Guys. jalan, guys. Kok yang aku diem? Ya guys, wah udah kalah salah sih. Guys. Sal, yang Adit menang sal. Iya, guys menang sih Adit guys. Ya, Adit juara satu guys. Ya, fix kedua. Ini kenapa ya aku ya ngasih ide tapi yang aku malah begini guys ya. Diam-diam aja guys ya. Akhirnya dia menang juara kedua. Jadi aku tadi juara pertama, juara ketiga. Adit juara kedua, kedua ke satu. Haikal ketiga, ke satu, kedua ya. Berarti mana menang sih sebenarnya? Mana menang sih? Haikal kedua, aku jadi kalah guys ya kalau dipikir-pikir. Kenapa sih dari kemarin?
Kenapa masih diem sih? Ya ampun. Iya guys, ini kalau diginiin dia bergerak gak sih? Bentar. Heh? Ya ampun, kenapa tadi mah kayak overpower ya? Kayak ada suara ya? Hah? Kayak ada suara tau? Suara apa? Apa? Kalau mau tidur mah di rumah katanya. Bener-bener guys. Ya guys, gak ada pergerakan sama sekali. Yaudah deh, ini kita akan coba buat lombain semuanya guys. Ya apa sih, ih Raja. Si Raja udah bersiul-siul dari tadi ya guys ya. Ya ampun, iya sabar bentar. Eh si Raja atau bukan? Bukan ya? Si Raja. Yang bersuara si Raja. Nih guys, sebelum hujan ya, kita akan coba untuk masukkan semuanya dulu nih. Ini aku harus ingat-ingat dulu nih guys, mana punya aku. Kalau secara dilihat ya, yang punya orang itu tadi tuh yang warna ungu ini malah yang kalah sih, Dit. Aduh guys, udah ada petir-petir guys. Mengerikan sekali guys. Kenapa nih? Orang. Apa tuh? Oh iya, di foto ya. Guys, di foto-foto dulu nih. Eh, Haikal nih. Guys, soalnya aku takut lupa guys. Yang aku nih. Oke, sekarang kita akan masukin sebelum hujan ya guys. Kita akan coba buat lombain di tengah-tengah. Siapakah yang menang banyak gitu loh. Siapa yang lebih cepat semuanya ya. Kita tutup nih, kita tutup nih. Kita tutup semuanya. Oke, dalam hitungan 3 kita akan buka. 1, 2, 3. Oke ya guys. Cepet banget ya, Adit ya? Guys, cepet banget guys. Guys, yang Adit dua-duanya udah bergerak guys. Yuk, yuk. Menang dong yang Adit. Dit juara. Mana yang Grand Champion, Dit? Iya, Pak. Parah sih. Adit Grand Champion, guys. Ini yang kedua. Ini punya aku nih. Ini punya aku nih. Ini punya aku nih. Ini punya aku. Punya Haikal nih. Duluan siapa nih, guys? Haikal sama aku, guys. Ya, duluan Haikal, guys. Haikal yang aku kedua. Ya, ini juga udah menang. 3, guys. Oke deh. Aku baru satu yang keluar ya. Kita lihat yang lain ya, guys, ya. Ini sebelum hujan nih, aku penasaran banget nih siapa yang kira-kira akan memenangkannya lagi, guys, ya. Ini juara juara bangetnya Adit sih. Adit. Adit mantap ya. Mana kalah di awal. Di akhirnya ini jadi comeback gini, guys, ya. Mana ini kok tidak ada pergerakan sama sekali ya? Ini kayaknya tuh burung tuh udah ada suara-suara mau hujan gitu yang minta dimasukin kali ya, kali ya. Iya. Oh, itu yang Haikal itu. Oh iya, yang orang kan? Iya. Eh, keluar nih, guys. Nah, nih, yang siapa nih? Yang Haikal lah. Yang Haikal. Oh iya, yang Haikal, guys. Yang aku warna ungu. Iya, ungu jelek, guys. Yang ungu mah kekuatannya kurang oke, guys. Ayo, ayo, ayo. Guys. Ya ampun. Guys. Ya, siapa nih last man standing nih? Siapa yang akan terakhir keluar, guys, ya? Guys. Ah, Haikal punya ini, guys. Ayo, guys. Come on, come on, come on. Bisa dipanggil ya yang mana kali ya? Bisa, bisa. Bisa. Oke, okay, udah finish nih. Aduh, yang aku cuma sinyi hitung doang nih yang bagus nih. Sisanya mah apaan guys, ya tidur. Nah, bangun. Nah, ini dia nih. Orang mana turun, ini orang. Itu udah siap, ini yang siapa itu? Yang Haikal lah, yang belah. Oh, ini yang Haikal ya? Ini yang aku ya ini ya? Iya. Ini yang Iqbal guys, yang aku nih. Ya, oke, aku udah keluar dua. Turun mana ya, turun? Astagfirullahaladzim. Guys, oke okay, guys. Aku ayo, sudah ayo, ya guys ya. Oke okay, guys. Ayo. Aku udah menang guys ini ya. Ayo. Nah. Hey guys. Oke. Oke okay, guys. Ini kenapa diselamatin kayak gitu sih? Oke okay, guys. Ini tinggal yang terakhir. Kayaknya aku menang sih kalau yang ini ya. Kalau tur rumah di mana? Atau rumah di rumah? Kayaknya ini yang pertama deh, Dit. Yang pertama tadi ya, yang pertama tadi mana juara 3. Iya kan? Yang tadi juara 3 kan? Oh, guys, udah ada petir-petir, aku takut, guys. Oke deh, ini terakhir ya, guys, ya. Terakhir ya, itu keping. Oke, iya iya, guys. Ah, aku takut ada petir, guys. Oke, oke, oke. Alhamdulillah, akhirnya kita menang ya, guys. Oke deh, guys. Jadi kayak gitu ya, guys, ya untuk perlombaan kita kali ini ya. Aku takut sekali ini sudah ada petir-petir ya, guys, ya, karena emang di rumahku ini agak tinggi dan ini dia pesambar petirnya, guys. Jadi aku sangat takut kali. Jadi kita sudahi saja video kita kali ini. Bubar. Bubar begini sih. Jadi kita sudahi saja guys ya. Next kita lombain apa lagi bisa tulis di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Intinya sih Adit menang dan Grand Champion. Enggak apa-apa walaupun dia yang ujung-ujungnya kalah tapi kita akui Adit menang, aku kalah enggak apa-apa guys. Bye bye. Thank you guys. Oke. Kayak dibubarin judi aja. Iya.